Kayak Bayu pengen lihat ikan ini lagi kan, ikannya banyak kan. Ini sekitar kurang lebih 300 kan, 300 biji, 300 ekor. Mantap kan, panen ikan kan. Lihat, wow ikannya. Ini kan. Satu orang ini kan pagi-pagi dapetnya 700, belum tambah ini gak. Wow, beruntung. Soalnya Bayu baru sore ini baru nyampe sini kan. Tadi pagi Bayu ke tempat, ke daerah lain, karena tadi Bayu menghadiri acara. Tadi pagi Bayu berangkat, terus alhamdulillah selesai Bayu ke Kasongan, mampir ke sini. Mantap ya. Ini kan lagi pengen lihat ini kan. Ini kan ikannya kan. Nah, rilis lagi kan. Ini jadi, wih mantap kan. Ini kan. Selamat sore, hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samudra Auction. Ini kami Bayu Samudra Auction lagi ada di Jalan Cilikriwut, kilometer 1 jalur Palangkaraya menuju ke Kota Sapit, letaknya di Kabupaten Katingan, Kasongan. Ini pas kebetulan di sini kan lagi rame-ramenya ikan pengantin kan. Ada satu orang itu ada yang dapat 700 betul ekor ikan kali 5.000 udah berapa kan. Kalau lagi dapat misalnya 400 kali 5.000 sehari itu udah 2 juta. Kalau di sini kebetulan ada yang dapat 700 ekor satu hari. Terus ini kan jualnya kan ngambil pagi kan. Terus ngambil pagi, terus siang dapat misalnya dapat 500. Kalau ada yang beli jual, terus cari lagi, sorenya dapat lagi. Ini tadi juga ada yang dapat paginya dapat banyak. Sore ini dapat 300, lumayan. Biar lebih jelasnya kita lihat videonya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudra Auction. Nanti otomatis akan tahu juga sih, kita saksikan videonya. Lihat, ini kan geser ke sini. Panen ikan kakari kan, ikan pengantin. Oh, yang bagus nih ikannya ukurannya yang besar ini kan, kecil-kecil. Wow, ini kan. Tadi pagi aja dapat 700. Tadi pagi 700. Kali 5.000 kan? 700 kali 5.000. Hai guys. Iya, 700 kali 5.000 udah berapa? Mantap. Tambah yang itu lagi itu tambah yang ini 300, ini 300 lah. Ini 300 kan. Tadi baik. Kemarin dapat berapa? 3 juta lah. Itu ada ikan Mimo. Alhamdulillah. Itu ada ikan tuh. Ikan ini kan, ikan pengantin. Ada, nah. Nah, ada kan. Dapat 3 juta ikan Mimo. Hasil ikan Mimo, satu hari. Mantap. Ini.
Nah, dapat lagi kan ikan pengantennya. Tuh, dapat lagi banyak. Tuh, kan. Dapat lagi ikan pengantennya. Oi, banyak kecil-kecil. Belum besar, dirilis. Dirilis lagi kan. Nah, dapat lagi ikan pengantin. Kita kan dapat. Dapat lagi. Kita akan rumah dekat. Jadi ini kan pasang, jadi enakan ini kan, cepat tuh kayak semacam bubu gitu kan. Jadi ikannya masuk, jadi harus pasangnya pas melawan arus. Memang benar kan ini panen ikan. Ikan pengantennya kan. Nah kan, kita lihat kan ikan pengantin. Nah, ikan hias kan. Ada berapa ini kan? 1, 2, 3. Banyak. Banyak kan. Ini kan, wow, banyak kan. Lihat. Ikan-ikannya banyak. Ini kan, ikannya kan banyak. Banyak kan nih. Ikan Nemo. Ini ikan badut, ikan Nemo, ikan pengantin. Angkat lagi kan? Nih lihat kan. Nah kan, mantap kan ya? Kalau ini
warnanya kan. Ikan Nemo, ikan badut kalau sini sebutnya ikan kakari, ikan panganten kan. Ikan panganten. Mantap kan. Sis, nih ikan badut, ikan Nemo, ikan kakari, ikan panganten. Lihat. Ikan panganten. Ikan panganten. Ini kan. Kita geser ke satunya kan juga. Ini ada lagi ikan panganten. Ini kan. Nah kan. Ini kan ikannya. Ada ikan terbang juga kan. Kita geser ke sini lagi. Itu yang berenang, ikan janjulung. Ikan janjulung. Dan ikan janjulung kan. Ikan kayak ikan apa ya? Kayak kalau di laut tuh ikan cucut kan. Ini kan ikannya kan. Dia kelihatan kan? Ikan janjulung kan. Waduh kan. Ini ikannya kan. Mendekat sini ikan ganjan julung. Ikannya kan. Tuh mendekat kan. Ikannya lihat. Bagus kan kalau untuk ikan hias juga bagus kan. Taruh di akuarium ini kan. Geser lagi ke sini kan. Taksi. Berapa itu? 1 juta lebih ya kan? Wow. Jangan, orangnya jangan. Ikannya aja. Dan lihat, wow, 1 juta lebih lah. 1.650 kan sore hari ini. 20.000. Itu sore ini kan. Ini kan 25 kilo. 25 kilo. Gratis, tinggal siapa aja yang ngambil. Plastiknya sudah disiapin. Iya. Sendal. Aduh.
aku jadi nyelamat. Iya. Jadi apa? Kan ini kan dikasih, dibagikan. Siapa yang mau? Yang mau. Si mau. Tiwa. Kan. Wow kan. Ini 100 lebih kan. 100 lebih. Dan nama ada rilis lagi. Nih kan, kita rilis ikannya. Yang diambil ikan kakari ya, ikan pengantennya. Rilis. Dirilis. Juga ada ikan pengantennya. Rilis lagi kan. Ini ikannya kan gak habis-habis. Mantap kan.
Nikah, nikahnya, wow. Gak habis-habis ikan. Gak habis. Aduh. Satu hari penuh. Penuh. Jalan terus. Malah udah dirilis terus, udah kecarok berapa kali kan, udah gak kehitung carokannya. Tapi ikannya penuh terus. Kalau ikan yang gak diambil jebol. Iya, yeah, jebol. Penuhan lah. Iya, berat. Penuh berat. Jadi jambul ikannya kan. Apalagi nanti kalau besok ini penuh lagi nih, pas pagi-pagi itu. Beneran kan ikannya kan, sis, ikannya banyak, sudah berapa kali diserok tetap ikannya ada terus, padahal tempatnya kecil aja kan bubunya kan, nggak besar, ukuran 1 meter. Benar kan. Ini ikannya itu lain ribuan, puluhan ribu ya, ekor. Sekali sarok aja kan, berapa ekor ikan. Nah, dapat kan ikan pengantin. Lihat lagi kan, ikan pengantinnya. Ini kan. Nah, dapat banyak ini kan. Ikan ini sudah dikasih gratis. Ya. Yeah. Tapi nggak ada, daripada busuk dapat mendingan dirilis. Dirilis ya. Lebih baik dirilis. Siap-siap.
Dia menunggu lepa. Dia menunggu lepa, dia tahu kan. Dia tahu lepa-lepa. Karena enak menunggu lepa. Nunggu habis enggak habis-habis kan. Terus lepa itu habis kan maksudnya. Enggak nunggu lepa itu maksudnya nunggu habis, nunggu tapi enggak habis-habis. Enggak bisa lepa, enggak bisa. Enggak bisa lepa ini kan. TG terus, TG itu ada kan. Ada terus. Ada kan ikannya, dapat ikan pengantennya. Yang diambil ikan pengantennya. Dapat lagi ikan pengantin. Sudah dulu, capek. Sudah. Sekali lagi, ya. Kan, keuyuhan katanya, kecapean. Sudah capek, ayo lah. Ini kan. Hasilnya kita lihat sore ini kan. Wow. Nih, memuaskan. Ini kurang lebih 200 ini. Lah, 300-an ya. Digabungkan lagi kan sini. Ini yang sudah aja udah mantap ini kan. Ini kurang lebih 500 lah. Kira-kira 500-an. Ini kan kurang lebih 500 kan. Berarti 1200-an deh satu hari ini. Tadi pagi 700 siang. Ini sore hari kan. Ini sekitar kurang lebih 500. Mantap. 1200 kali 5000 sudah berapa kan satu hari pendapatan. Kemarinnya bilang dapat 700, terus tadi pagi dapat 700 lagi, ini sore harinya ini kan, ini kurang lebih ini 500 kan. 500 biji ikan mimo, ikan badut. Jadi 1200 kali 500 sudah berapa untuk pendapatan untuk hari ini? Selanjutnya proses penghitungan. Kan dilihat ikan. Yo, penghitungan. Lihat ikannya aja kan. Ikan kakari ini bosnya kan. Ya. 20. Tadi pagi 700, sore ini ketahu ini. Nah. Ini ikannya serempak. Ini. Di sini ada lagi ikannya kan. Ini lihat. Tuh, ikannya. Wow. Kan. Dirilis ikannya lah.
dirilis kan, ikan kecilnya dirilis, dilepas. Yang diambil ikan pengantin aja kan, ikan hias. Ikan seluang itu yang diambil kan. Ini kan rangkap ikan yang baru dibuat secara dadakan ya. Ikan. Ya. Berapa biji ikan pengantin? Banyak kan? Kamu yang ditanya. Nah. Aduh. Banyak. Berapa? Dapat 500. Dapat. 500 kali 5000 udah lumayan. Ini kan kita geser ke sini. Wow, ini kan. Ini dapat dari situ. Ini ikan. Ini ya ikannya kan. Ikan pengantinnya. Nah. Tuh. Wow. Ini kurang lebih 300 lebih lah. Apa? Tuna. Tuh, itu yang dalam tuh. Ini kan kita biar lebih jelas nih. Nah, kan ikannya wow kan. Nah, kan lumpuh ikannya kan. Ini. Lino, pilih mang lino sana. Nah, ikan lino. Ikan pengantin. Tapi ampan dari itu. Mantap, ini kan sekali panennya kan. Lagi kan. Nah ikannya kan banyak. Ini kan yang ada di sini, Bayu pengen lihat yang ada di sini kan. Ini kan biar lebih detailnya kan. Nih ikannya kan. Wow. Ini ada kan, kurang lebih 100 ini kan. Kurang lebih 100. Taruh lagi, ini kan, kurang lebih 100. Ekor ikan, ikan pengantin. 300 kali 5000 kali 5000 100 juta setengah kan gaji sehari salam sehari. Nah, kemarin 700 kemarin 700 kali 5000 sudah berapa itu? Hitung aja sendirilah. Iya. Hari ini 300 kali 5000 1,5.
Kemarinnya 700 kali 5000 sekian. Belum terhitung lagi. Tadi pagi itu 300. Sore ini belum dihitung, ini ada ini kurang lebih 200 lah. 200. Kurang lebih 200. Udah 500. Lihat proses pemasangan bengkirai lah. Ya, bengkirai. Buat dari pengantin. Ikan pengantin kan. Lah, ini kan panen ikan, ikan seluang. Panen iwak wader. Iwan. Iwak wader katanya. Iwak wader itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi sama rasepnya di sini. Sama aja. Ini kan kalau bahasa di sini ikan seluang. Ikan seluang, kitik-kitik. Nah, kitik-kitik. Ikan seluang, itik-itik ya. Kitik-kitik. Nah, ada lagunya, ikan seluang. Ikan kitik-kitik, bejai, naik Iwan. Darat. Iya, terus. Iya. Lanjutkan. Tuh nama jai naik darat. Yo, aku dia bahani katanya. Yo, Pak Sri. Bejai naik darat kata orang Jawa. Yo, ikan seluar. Yo, tuh. Bandar ikan pengantin. Pengantin, yo. Pengantin, yo. Ya, panen ikan. Iya, panen ikan. Yo, panen. Ejen hitam. Seluang yang sudah dibersihkan, yang sudah disiang. Yo. Ini kan siap digoreng. Cueng. Cueng ayam. Nyuk ker ayam maksudnya ayam goreng. Yo, ane utop. Yo, bayu usu buda. Ini adalah seluang Dayak. Iki ya, kan seluang kan. Seluang Dayak Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Panen ikan. Panen hitam. Sudah 3 bulan kan, dari bulan Agustus, September, Oktober. Enggak habis-habis. Seluang katingan. Seluang katingan. Banjir. Imdai. Mau beli ikan. Beli ikan. Soalnya ini kan di pinggir jalan raya Palangkaraya menuju Kota Sampit di Jalan Cilikriwut. Kilometer 1, Kota Kasongan, Kabupaten Katingan. Yang lagi selfie, bap foto. Orang dari, ini lain dari orang Kasongan kan? Orang dari luar, dari kurang lebih dari Sampit mau ke Kota Palangkaraya kan? Kebetulan kesini mampir. Beli ikan. Pemasangan bengkirai untuk supaya ikannya masukkan kayak semacam bubu. Tiga proses pemasangan. Jadi pasangnya harus pas melawan arus. Sudah terpasang. Langsung goreng lah, nggak usah dibersihkan lagi kan, langsung goreng kan ini. Yo, emang utuh, masa. Ini kan segar-segar. Yo, mayan. Mantap kan. Bahasa Dayak. Yo, bahasa Dayak, tahu bahasa Dayak. Bahasa Injip. Sebem. Kata abang tuh, berenang datang abang kayu sana. Kenapa
Ih, awet. Banyak. Bersihin ikan ya. Dapat berapa ikan pengantin? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak cari ikan pengantin. Enggak. Ikan jajul enggak. Ini khusus cari ikan seluang. 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 Ini khusus cari ikan seluang. Mantap kan, ini gak usah dibersihkan lagi, langsung goreng. Lah limo kan. Jadi gak usah dibersihkan lagi, langsung goreng. Langsung dimakan. Masak dayak tau, Digoreng. Mantap. Namanya Eka. Eka. Kamu. Ini kan posisi jalan kan. Ini posisinya di jalan Cilik Riwut kan, kilometer 1 di sore hari. Kita geser ke sini kan. Di sini kan ada ikan pepes kan. Ikan pepes, ikan seluang yang sudah ikan dimasak. Ikan pepes seluang. Ini kan kita ikan yang sudah dibersihkan. Ikan bakar. Yo, kalau ikan seluang nggak bisa dibakar lah, Pak. Nggak bisa. Kalau di sini kalau bakar ikan seluang pas di pinggir sungai tidak bisa kan? Pantangan lah. Pantangan. Jadi kalau orang luar datang ke Kalimantan, kalau dapat ikan seluang jangan bakar ikan seluang di pinggir sungai. Pantangan. Ini ikan seluang, ikan apa ikan? Ikan cua. Ikan terbang kan? Ikannya soalnya bisa lo terbang, bisa lo loncat. Kalau ikan ini bisa dibakar. Kalau ikan seluang nggak bisa. Kan. Kalau di Kalimantan Gansis, kalau ada ini, kalau ada petuh, ada makanan, kalau pas dikasih jangan menolak. Kita harus muse-muse, kalau enggak itu muse itu dipegang. Harus terima. Ini Bayu makan enggak? Enak. Mantap kan? Manis. Nah, ini segar dapat langsung di. Cuma yang enggak bisa itu ikan seluang itu enggak bisa dibakar kan. Enggak bisa bakar di sini. Mas. Gan. Lagi bersihin ikan. Kebiasa. Kebiasa. Tinggal di Kasongan. Kasongan, kilometer 1. Semoga airnya cepat surut. Ya. Amin. Ikan kakari, ikan pengantin. Dapat 70 ekor aja. 70 ekor. Ya. Ada yang dapat 700 lah. Ya. Satu orang enggak yang pasang apa namanya? Pasang bubu apa? Ya. Pengkirai. 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 Satu hari dapat 700, ada 500, 300. Itu tergantung keberuntungan lah. Ya, tergantung keberuntungan. Kalau gue penyerok. Ya. Penyerok aja. Pakai haup. Ya, haup. Haup. Ya, dapat 70. 70. Itu enggak nyampe 1 jam lah. Ya. Sebentar. Makasih lah gue. Ya, ya, ya. Oke. Okay. 70 kali 5.000 udah berapa? Hitung ya. Aja sendiri. 350 ribu. Mantap. Ya, okay. Makasih, Wak. Ya. Mari. Mari.
Aduh. Hari ini dapat berapa? 700. Dari pagi ini belum, sore ini belum. Belum. Yo, dicium. 700 ekor kan. Kali 5.000. 1.000. Yo, 1.000. Ada gaya tahu. Masih inji. Ikan pengantin. Ini kan baru mulai sore ini kan. Tadi pagi dapat 700. Yo, pasang injit. Siap, Pam. Eh, Ujai. Ayo, bosudah. Ayo shooting. Dah, ada terus kan. Namanya Bang Kirai jelah. Bang Kirai kan. Kalau istilah bahasa Indonesia itu kayak semacam bubu. Bubu. Bangkirai. Kita geser ke atas nih kan. Nah. Ini kan. Mantap. Ya mantap. Sini geser. Itu kan. Hari kemarin dapat berapa yang waktu ram? 700 juga. Kemarin 700, pagi ini, hari ini 700, belum ada ini kan, sore ini. Iya. Sehari 3.500.000 kan. Kalau hari ini bisa nyampe. Dari pagi ini belum lah. Ini dapat kayaknya kurang lebih 100 nih dapat. Lebih kayaknya. Soalnya ini belum selesai. Ada di sana. Betul. Ya. Belah sana berarti kan. Jadi dapat 500-an. Kayaknya sehari ini dapat kurang lebih 1.000 tembus nih. 1.000 tembus. Sore hari ini kan bisa tembus ikan 1.000. Soalnya tadi pagi sudah dapat 700. Sore ini yang itu yang udah itu ada sekitar itu 200 lebih tuh kan. Yang ini belum lagi nyerok. Bisa dapat 1.000 lebih, 1.000 ekor ikan pengantin kan, ikan badut atau ikan mimo. Kalau di laut itu kan ikan mimo, ikan badut. Kalau di sini ikan kakari lah, ikan kakari. Kalau nama ininya, kalau lebih populernya ikan pengantin disebutnya. Kalau ikan populernya di Katingnya, di Kasongan, ikan pengantin kan. Bahasa Indonesianya ikan taboti. Ikan taboti. Tapi kebanyakan di Kasongan menyebutnya ikan pengantin. Ikan kakari. Lebih. Ini apa tuh, kalau pas musim banjir enggak repot ya. Ada yang pakai hauk, ada yang melunta, terus ada yang pakai bengkira ini semacam bubu. Kalau masang bubu ini harus yang pasangnya yang berarus, melawan arus. Jadi ikan itu naik kan? Ikannya mudik, naik. Jadi pas naik, pas masuk ke bubu, sudah nggak bisa keluar lagi. Nah, wow kan. Dirilis kan. Yeah. Dipilih. Cari ikan kakarinya. Ikan pengantin. Nah, apa?
Nah kan, saking banyaknya. Kebanyakan nyeroknya. Ini kan, nah ikannya kan. Ini kan, dapat ikannya. Wow, berapa kilo itu kan? Di sore hari. Jadi Bayu, kalau pas nggak kemana-mana, kalau pas kesongan, pasti kesini kan. Main-main di sini, nongkrong di sini Bayu. Oi. Jaram. Ajung. No, ikannya. Biasa kesini kan, ini yang mahal. Ini kan, dapat. Nah. Ini kan, dapatnya. Keluang benar juga. Kayaknya banyak terus gak, sekali sarok dapat terus. Luang tu je nak lebih. Antenya kan. Nah kan. Ini besar. Hei kan, mantap kan. Naga. Lagi. Lagi 3,5 juta. Sore ini dapatnya 1,620. Jadi berapa gak? 1,620. Yang tadi pagi 3,500. 5 juta lebih kan. Wow, mantap sehari dapatnya 6 juta lebih. Ini kesukaan cutting aja kan. 300 ekor, 1,5 juta. Dapat 1,5 juta kan. Halo dadanya nah. Halo. Woi. Panen ikan pengantin, ikan kakari. Hai guys, videonya sampai di sini dulu karena harinya sudah senja.
Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu, baik yang terasa maupun yang terasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.